Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alat reproduksi pada mencit. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Biologi 5B UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang beranggotakan Rahmi Aulia, Shani Kumeradam, Syifah Herunisa, dan juga Wulan Muktiana. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk proses pembedahan diantaranya sarung tangan dan masker, kapas, alkohol, pinset, gunting, dan juga skalpel, pin atau jarum pentul, timbangan digital, wadah, kardus atau styrofoam, dan juga tikus putih atau mencit. Yang pertama adalah pembedahan pada mencit jantan. Sebelum melakukan pembedahan, kita akan melakukan proses anestesi, di mana kita akan memasukkan alkohol ke dalam sebuah wadah yang sudah berisi kapas. Kemudian, mencit akan dimasukkan ke dalam wadah tersebut dan ditutup, dan kita tunggu hingga kolaps kurang lebih selama 1 jam. Mencit kemudian ditimbang dan dipindahkan pada sebuah wadah dengan posisi terlentang, lalu ditahan bagian tangan dan kakinya dengan pin atau jarum pentul. Langkah selanjutnya adalah dengan membersihkan terlebih dahulu bulu pada bagian perut mencit. Kemudian dibuat sayatan horizontal di bagian bawah perut mencit yang dilanjut dengan sayatan vertikal sesuai dengan arah mencit sampai dengan ke leher. Selanjutnya, disayat bagian kulit perut mencit dan diberikan pin atau jarum pentul. Lalu disayat bagian dinding peritoneum pada mencit, sehingga terlihatlah organ-organ dalam pada tubuh bagian mencit. Kemudian, posisikan organ-organ tersebut sehingga dapat terlihat bagian reproduksi mencit. Berikut merupakan organ reproduksi mencit jantan yang dapat kami amati dalam praktikum kali ini, yaitu 2 buah testis, 2 buah saluran penghubung atau vas deferens, epididymis, uterus, dan juga penis. Bagian selanjutnya adalah pembedahan mencit betina. Sama halnya dengan pembedahan mencit jantan, dilakukan terlebih dahulu anestesi sehingga mencit kolaps, kemudian bagian tangan dan kakinya ditusuk menggunakan jarum. Cara kerja yang perlu dilakukan, pertama, dibersihkan terlebih dahulu bulu di bagian perutnya, selanjutnya dibuat sayatan horizontal di bagian bawah perut, kemudian dibuat sayatan vertikal sesuai arah mencit hingga leher, lalu disayat bagian kulit perut mencit dan diberi jarum. Berikutnya disayat bagian dinding peritoneum. Dan terakhir, posisikan organ bagian dalam sehingga bagian reproduksi dari mencit tersebut dapat terlihat. Dari pembedahan mencit betina yang telah dilakukan, terdapat beberapa organ reproduksi. Yang pertama, 2 buah ovari yang terletak di sisi kanan dan sisi kiri, uterus, fundus uteri, serviks, vagina, dan juga clitoral gland. Kiranya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.